Satreskrim Polrestabes Bandung mendatangi dan menggeledah rumah suami almarhumah Lina Zubaida di Jalan Neptunus, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan Rizky Febian terkait dugaan kejanggalan kematian sang ibu. Menindaklanjuti adanya laporan Rizky Febian terkait dengan kejanggalan kematian sang ibu Lina Zubaidah, anggota Satreskrim Polrestabes Bandung bersama tim Inavis mendatangi rumah Teddy, suami dari almarhumah Lina di kawasan Jalan Neptunus Margahayu Kota Bandung. Petugas melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan dari Teddy terkait kematian istrinya yang berlangsung secara tertutup. Beberapa jam berada di dalam rumah berlantai dua tersebut, polisi membawa beberapa barang di antaranya satu unit komputer PC berwarna hitam dan sejumlah barang lainnya. Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Galih Indragiri yang berada di lokasi mengaku belum bisa memberikan keterangan secara detail. Namun ia membenarkan bahwa kedatangannya ke rumah Teddy adalah menindaklanjuti laporan dari Rizky Febian. Apa yang diamanin Pak? Enggak ada. Kita menjalankan ini aja, laporan. Itu aja kita datangi sesuai laporan lah. Tindak lanjut dari laporan tersebut itu aja. Jadi silakan dikonfirmasi sama Kabid Humas saja. Jadi barangnya ini Pak, yang diambil apa aja? Ya, apa aja yang diambil, ya, nanti biar Kabid Humas yang sampaikan ya. Dan kita. Ya, makasih ya. Siap. Sementara itu, Teddy, suami dari almarhumah Lina, mengatakan bahwa dari rumahnya selain membawa PC komputer, polisi pun membawa perangkat CCTV dan telepon genggam milik Lina untuk diperiksa isi percakapannya. Teddy pun menilai adanya isu lebam di tubuh Lina adalah hoax dan rekayasa. Ia pun membantah bahwa dirinya sempat melarang pihak keluarga dan anak-anak almarhumah untuk melihat kondisi jenazah. Bahkan Teddy bersedia untuk diperiksa dan akan kooperatif dengan pihak kepolisian dan jika jenazah harus diotopsi, dirinya tidak keberatan. Dari polisi saya serahin semuanya ke kepolisian biar nemu titik terang gitu aja. Tadi yang diamankan apa aja kalau yang dibawa? Bukan diamankan, mungkin buat jadi biar tahu. Jadi dari CCTV kan ya. Diambil semua ya, itu aja Pak. Sama PC tadi Kang ya? Sama apa? PC. Oh iya, komputer. Selain itu apa lagi Kang? Handphonenya Bunda juga dicek. Jadi laporan dugaan lebam-lebam itu emang gimana bisa? Iya, kalau dugaan itu cuman hoax aja kan. Dibilang cuman apa ya, rekayasa, nggak tahu siapa yang nyebarinnya gitu. Seperti diketahui, Bunda Rizky Febian yang juga mantan istri pelawak Sule, Lina, meninggal dunia pada Sabtu lalu. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Jalan Sekelimus. Rizky Febian menilai ada yang janggal dari kematian ibunya, Lina Zubaidah, dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan melayangkan pelaporan ke Polrestabes Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.